Mudah-mudahan kita bersiap sedia untuk menyelamat diri daripada azab neraka. Itu tuan-tuan, ambil masa. Ya Allah, aku ni belum lagi rasa takut ni, ya Allah. Masuklah hati aku pasang takutku padamu, ya Allah. Doa tuan-tuan, doa. Doa. Minta pada Allah. Dan perhatikanlah keadaan makhluk-makhluk itu yang keras hati. Tak ada bencana kiamat. Siapa? Manusia-manusia yang masih lagi tidak mempedulikan saat kiamat berlaku itu. Sebab apa? Tak mau dengar, tak mau dengar. Majlis ilmu pun tak mendengar. Kuliah pun tak memai. Tuan-tuan, habis cerita. Sangat sedih, sangat sedih. Saya pergi kuliah kemarin dekat Selama. Habis mayang isya dah, lepas kuliah selesai. Ustaz, malam ni kira malam lah. Pasal apa pula malam lah? Saya terkejut kan, apa semua jemaah majlis kata. Ustaz, malam ni kuliah ustaz. Tentu, belum tentu ustaz, malam depan tak tahu lagi. Kira kalian malam ni kira malam lah ke? Pasal apa lah pula? AJK hak dalam ni, bulan depan tu kan AJK baru. Jadi AJK hak baru ni, tuan-tuan faham lah. Jadi saya kata pasal apa? Mereka tak tahu lah ustaz kalian pernah ngaji lagi. Saya kata astagfirullahaladzim, Masya Allah. Belik lah. Tak apa, tak apa. Kalian pun tak mau ngaji, begitu. Kita main lagi sekali, kita baca Yasin ramai-ramai. Kita buat solat ajaz, dan kita akan zikir. La ilaha illa anta, subhanaka inna, kuntu minadh dhalimin. Setiap orang zikir 1000. Tunggu. Kan? Kita minta Allah terah Allah Ta'ala. Jangan kita duduk pergi piket, duduk pergi demo tu. Kita zikir. Setiap orang yang pergi piket tu, kita main masuk masjid. Kita zikir seorang 1000. Tuan kat sini ada 40 orang, 40,000 dapat. Seorang 1000. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kuntu minadh dhalimin. Tak apa. Saya tidak lepas, tak apa. Zikir seorang 1000. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan lepas dengan subuh, amalkan. Jangan tinggal. Sekurang-kurangnya 41 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalau ada hajat besar, sehari baca 1000. Zikir tadi. InsyaAllah. Itu kita akan bincang lagi. Baca kita nak lebih detail, rapi. Lepas mayang, kena bawa cengcong. Kita free ya. Baik tuan-tuan. Dan perhatikanlah keadaan mereka pada saat merasa kesusahan dan ketakutan sambil berdiri. Menunggu kebenaran berita dan syafaat daripada pemberi syafaat. Siapa pemberi syafaat? Allah, Nabi Muhammad SAW. Lepas tu baginda doa kepada Allah. Itu hadis lagi. Sayangnya Nabi. Hadis yang ada sebuah Quran. Nabi bersabda, syafaati li ahli kabair min ummati. Subhanallah, saya sangat terpanjang. Kata Allah, syafaat aku kepada mereka yang buat dosa besar daripada umat aku. Nabi dah minta syafaat, syafaati li ahli kabair min ummati. Aw kama qala, syafaat aku bagi mereka yang buat dosa besar daripada umat aku. Punya sayang Nabi pada kita. Sampai kalau boleh Nabi nak semua masuk syurga, tuan-tuan. Sebab tu Nabi doa kepada Allah ketika hari kiamat, yang satu-satunya manusia yang sujud kepada Allah, Rasulullah seorang sahaja sujud kepada Allah. Dan Nabi berkata kepada Allah, Nabi dalam satu hadis Nabi telah bersabda, maafkan hadis baginda, dan aku sesekali tidak redha kalau lagi dalam neraka masih tersisa umat aku. Nabi kata, aku takkan redha pada apa aku dalam neraka ada umat aku lagi. Masih ada pada neraka, aku takkan redha. Kalau boleh, aku nak semua umat aku masuk syurga. Maka pada hari kiamat, satu-satunya Nabi yang sujud kepada Allah, Nabi Muhammad seorang saja. Sampai Allah bertanya, Allah berkata, wahai Muhammad, hari ini bukan lagi hari kamu bersujud, hari untuk kamu beribadat, hari ini untuk timah amalan, timah balasan. Apa yang kamu minta, wahai Muhammad? Kesusungnya Rasulullah minta kepada Allah untuk diberikan syafaat kepada kita, supaya semua umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat syafaat dan dimasukkan ke syurga Allah Taala. Tak ada seorang pun yang tertinggal. Semuanya dibawa masuk ke dalam syurga Allah Rabbi. Tuan-tuan, tamuan tuan-tuan balik tengok surah Taha ayat 109. Saya nak sebut pada tuan-tuan. Pada bulan 12 yang lepas, Rabi awal, saya di kuliah Maulid Rasul. Maka masa duduk rehat, duduk tengok sambil study itu, saya buka Quran, terbuka surah Taha 109. Maka sebelum saya baca, subhanallah al-azim, saya sangat terpanjat. Mula-mula terpanjat pada ketika baca surah Taha. Bismillahirrahmanirrahim, ula safa yu'tika rabbuka fatardha. Satu surah yang cukup menggembirakan hati kita. Satu. Yang kedua, saya baca surah Taha
Bila saya baca surah Thaha, saya lagi terperanjat. Sangat gembira. Ibu-ibu makcik, akak-akak dengar sekalian. Tuan-tuan, bismillahirrahmanirrahim. Surah Thaha. Yawma izin la tanfa'u syafa'atu illa man azin lahu rahman. Illa man azin lahu rahman wa radiya lahu qawla. Sadaqallahul azim. Pada hari itu syafaat tidak berguna. Pada hari kiamat syafaat tidak berguna lagi. Kecuali syafaat orang yang telah, orang yang Allah yang Maha Pemurah telah memberi izin kepadanya. Tuan-tuan, pada hari itu syafaat tidak berguna lagi. Tidak ada seberang bantuan. Tak guna lah siapa-siapa nak tolong. Kecuali syafaat yang Allah Maha Pemurah, Ar-Rahman yang Maha Pemurah memberi izin kepadanya. Siapa yang disebut kepadanya itu? Kepada Rasul, Rasulullah. Dan yang saya begitu terpanjat ayat yang akhir itu, wa radiya lahu qawla. Wa radiya lahu qawla, apa makna? Dan dia meredai perkataannya. Siapa dia? Siapanya? Dia itu yaitu Allah. Allah Ta'ala meredai perkataannya. Perkataan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan, satu-satunya manusia yang ketika itu yang sujud ialah Rasulullah SAW. Dan apa yang Nabi minta sahaja, semua Allah akan redha, semua Allah akan terima, Allah akan dengar apa yang Nabi minta. Untuk siapa? Untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sunjuk kepada Allah. Akhirnya Allah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang cerita tentang azab neraka, yang mana Nabi minta jaminan kepada Allah, daripada Allah untuk kita. Itu saya katakan tadi. Bagaimana puasanya Rasulullah menghampar-hamparan kapet merah untuk kita pulang ke akhirat dengan selamat. Maka akhirnya disebabkan Nabi merayu kepada Allah yang disebut pada surah Thaha, uradiyallahu qawla, dan dia meradui perkataannya. Satu-satunya manusia yang Allah Ta'ala redha, terima, dengar, dan Allah Ta'ala setuju perkataan Nabi Muhammad SAW. Dan Allah berkata kepada Rasulullah bila mana Nabi merayu untuk kita, Allah berkata, keluarkanlah daripada neraka, kata Allah Ta'ala. Keluarkanlah daripada neraka umatmu yang terdapat padanya kebaikan walaupun sebesar zarah. Biar ambil dari kebaikan sebesar zarah pun, ambil masuk ke syurga. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan, sayangnya, kasihnya. Tapi bila mana Allah Ta'ala menyebut kepada Nabi Musa AS, yang Nabi Musa tanya kepada Allah, ya Allah berkata pada Nabi Muhammad SAW, itu syurga tidak akan dimasuki sehingga ia, yang Rasulullah, masuk syurga bersama umatnya terlebih dahulu. Nabi Musa tanya, siapakah umatnya wahai Tuhanku? Umatnya, umat Nabi itu ialah mereka yang memuji Allah setiap masa, naik dan turun pada apa dua keadaan. Satu, yang sentiasa menutup auratnya. Dua, yang berpuasa pada siang hari. Tiga, yang sentiasa berwudu. Empat, yang beramal pada malam hari. Lima, dan kata Allah Ta'ala, dan aku terima amalan mereka walaupun sedikit. Yang ini, Allah terima amalan kita walaupun sedikit. Maka Allah kata kepada Rasulullah, keluarkanlah daripada neraka umatmu yang terdapat padanya kebaikan walaupun sebesar zarah, ambil masuk ke syurga. Allah Rabbi Karim. Tuan-tuan, kasihnya Nabi pada itu. Takkan nak selawat sehari 10? Ada, patut tak? Tuan-tuan, takkan nak selawat sehari 5? Nak tunggu Jumaat selawat, nak tunggu bulan Ramadan betul-betul 10 selawat? Takkan kot. Takkan sehari selawat tak ada sampai 1,000, tak ada 2,000? Nak bayangkan tentang jaminan Nabi, kesungguhan baginda Nabi Muhammad SAW, berata puasa baginda menaik untuk kita. Saya akan sebut lagi satu hadis, nak melengkapkan kepada betapa kasihnya Rasulullah.